Inisiatif kerajaan dalam mentransformasi sosioekonomi wilayah Pantai Timur ECER memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi negara. Ini dapat dilihat menerusi sumbangan pelaburan asing sebanyak RM89.7 bilion dari wilayah tersebut sejak 2011. Menurut ECER, jumlah tersebut mewakili 81% dari sasaran pelaburan swasta sebanyak RM110 bilion menjelang 2020. Sejak penubuhannya, ECER juga telah berjaya mencipta kira-kira 133,000 pekerjaan dan melahirkan lebih 14,000 usahawan baru. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ECER, Datuk Jebasingham John, ECER akan terus membawa kesan limpah ekonomi positif kepada ekonomi negara. Kita pada masa ini kita ada lebih kurang 35 projek yang akan dilaksanakan. Ini termasuk projek infrastruktur dan juga pembangunan modal insan, pembangunan masyarakat dan sebagainya. Pada masa ini kita jangka untuk menjelang tahun 2020 adalah RM110 bilion. Pada masa ini kita pun telah mencapai RM89 bilion. Dan untuk tahun ini, akhir tahun ini mungkin kita akan mencapai lebih RM92 bilion. Jebasingham menambah perkembangan antarabangsa termasuk pemeteraian perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA akan menjadi platform bagi usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Jadi apa yang penting, TPPA memberi peluang kepada pengusaha kita, industri kita untuk market produk kita ke luar negara, di khususnya di negara-negara yang telah menandatangani TPPA. So ini bermaksud TPPA memberi peluang yang luas kepada pengusaha Malaysia, khususnya di kawasan ECER. Bila berkata demikian ketika menghadiri Majlis Anugerah Usahawan Gemilang ECER, anugerah disampaikan kepada usahawan cemerlang Pantai Timur oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak.